Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yohanes Fandi dalam Info Jatim edisi 8 Juni 2024. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya berlangsung meriah. Memperingati Hari Lansia ke-28 tahun 2024, Biro Hukum Setda Prof. Jatim dan Diskominfo Jatim melakukan kunjungan sosial ke Yayasan KMDJH Peduli Kasih Kota Malang. Penerbangan perdana Super Airjet yang beroperasi di Bandar Udara Doho Kediri. Dari Studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari Gedung Negara Gerahadi. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Sabtu 1 Juni 2024 berlangsung meriah. Mengusung tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Acara ini juga diikuti ribuan masyarakat Jawa Timur yang kompak mengenakan pakaian adat dari seluruh daerah di Indonesia. Selain suasana khidmat, peringatan ideologi bangsa itu juga terasa meriah. Pasalnya, banyak hiburan yang ditampilkan seperti gelar tari jejer masal Gandrung Banyuwangi yang dipersembahkan oleh penari gabungan dari Brang Wetan Community. Berikut liputannya. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Sabtu 1 Juni berlangsung meriah. Tema Hari Pancasila kali ini adalah Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Acara ini diikuti oleh ribuan masyarakat Jawa Timur yang kompak mengenakan pakaian adat dari seluruh daerah di Indonesia. Selain suasana khidmat, peringatan ideologi bangsa itu juga terasa meriah. Pasalnya, banyak hiburan yang ditampilkan seperti gelar tari jejer masal Gandrung Banyuwangi yang dipersembahkan oleh penari gabungan Daru Brang Wetan Community, penampilan penyanyi Jawa Timur Cak Sodik dan Lala Widi yang diiringi dengan flash mob oleh seluruh peserta upacara. PJ Gubernur Adi menyampaikan bahwa Pancasila dalam segala hal bisa mempersatukan bangsa dengan perbedaan budaya, serta kemerdekaan yang diisi dengan tonggak sejarah Hari Lahir Pancasila ini diharapkan terus dapat dipertahankan. Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia. Adi mengatakan bahwa Jatim sendiri telah terbukti bagaimana seluruh riak-riak dinamika demokrasi berjalan dengan baik dan mudah-mudahan tertanam terus di Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info sosial, memperingati Hari Lansia ke-28 tahun 2024, Biro Hukum Setda Prof. Jatim dan Diskominfo Jatim melakukan kunjungan sosial ke Yayasan KNDJH atau Kisah Nyata dan Jeritan Hati di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Sabtu 1 Juni 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada para lansia yang tinggal di Yayasan KNDJH. Yayasan ini merupakan salah satu tempat yang menaungi dan memberikan perawatan bagi para lansia kurang mampu yang statusnya sebatang kara. Berikut informasinya. Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-28 tahun 2024, Biro Hukum Setda Prof. Provinsi Jawa Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan sosial ke Yayasan Kisah Nyata dan Jeritan Hati atau KNDJH Sabtu 1 Juni 2024 siang. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada para lansia yang tinggal di yayasan tersebut. Yayasan ini merupakan salah satu tempat yang menaungi dan memberikan perawatan bagi para lansia kurang mampu dan statusnya adalah sebatang kara. Dalam kunjungan tersebut, Biro Hukum Setda Prof. Provinsi Jawa Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur menyerahkan berbagai bantuan bagi penghuni yayasan tersebut. Bantuan tersebut meliputi obat-obatan, 9 bahan pokok,
pampers dewasa, serta beragam bantuan yang lainnya yang menjadi kebutuhan keseharian para lansia. Selain menyerahkan bantuan, kegiatan juga diisi dengan berbagai hiburan untuk para lansia. Acara tersebut mencakup pembagian bunga, bernyanyi bersama, dan pembagian hadiah, dan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan semangat dan kegembiraan bagi para lansia. Kunjungan sosial ini merupakan salah satu upaya Provinsi Jawa Timur untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan para lansia di seluruh wilayah Jawa Timur. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan. Data pribadimu aman tak? Engko kecebar nang ndi? Ojo diremeno yo, Rek. Rek, kene tak kandhani. Data pribadi iku ana loro. Data umum karo data khusus. Ana maneh data foto dokumen. Pengen ngerti apa ae? Simak yo, Rek. Iki lho, Rek, data pribadi sing umum karo sing khusus. Eling yo, Rek. Data khusus ojo disebarno. Terus iki lho foto dokumen sing tak maksud. Podho koyo data khusus. Ojo disebarno secara umum. Di screenshot yo rek, karo di save. Sing paling penting di share nang kancamu kabeh ben podho ngerti data opo ae sing gak oleh disebarno. Wis yo, ngerti saiki. Data pribadiku ojo sampai kesebar. Engko lek ana apa-apa nangis. Beralih ke info komunikasi, untuk menanggulangi insiden-insiden investigasi dan analisis dampak insiden serta pemulihan pasca insiden keamanan siber, Pemerintah Kabupaten Magetan telah melaunching Magetan CSIRT atau Computer Security Incident Response Team. Kabupaten Magetan merupakan daerah yang ke-17 dari ke-38 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang membentuk CSIRT. Magetan CSIRT diresmikan oleh PJ Bupati Magetan Hergunadi bersama Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Danang Jaya, PJ Sekda Magetan Hermawan, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin, dan Kepala Diskominfo Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya di Pendopo Magetan, Selasa 4 Juni 2024. Berikut liputannya. Untuk penanggulangan insiden-insiden investigasi dan analisis dampak insiden, serta pemulihan pasca insiden keamanan cyber, Pemerintah Kabupaten Magetan telah melaunching Magetan CISET, Computer Security Incident Response Team, pada Selasa 4 Juni 2024 di Pendopo Magetan oleh Penjabat Bupati Magetan Hergunadi bersama Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Danang Jaya, Penjabat Sekda Magetan Hermawan, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin, dan Kepala Diskominfo Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya. Hergunadi sangat mengapresiasi pembentukan Magetan CISET. Kehadiran CISET Kabupaten Magetan tentu menjadi salah satu langkah penting yang harus didukung bersama-sama, dan diharapkan dengan terbentuknya Magetan CISET ini dapat membawa manfaat, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Magetan terkait dengan keamanan data dan informasi. Kadis Kominfo Jatim, Sherlita Rana Dewi Agustin menyampaikan selamat kepada Kabupaten Magetan, karena Kabupaten Magetan ini yang pertama melaunching CISET di tahun 2024 dan menjadi kabupaten yang ke-17 yang telah melaunching CISET di Jawa Timur. Dikatakan Sherlita bahwa BSSN mendorong pembentukan CISET di setiap instansi pemerintah untuk menanggulangi dan memulihkan insiden cyber. Diharapkan Magetan Cup CISET kedepannya dapat berkolaborasi, bersinergi, dan tumbuh bersama Jatim Prof CISET, serta dapat menginspirasi kabupaten atau kota lain di Jawa Timur untuk membentuk CISET. Dari Magetan, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pemerintahan,
Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau PKA Angkatan 1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024 telah memasuki tahap akhir berupa seminar implementasi aksi perubahan kinerja organisasi bertempat di BPSDM Jatim Surabaya Rabu 5 Juni 2024. Salah satu peserta yakni Kepala Bidang Kabid Persandian dan Keamanan Informasi Kominfo Jatim, Ahmad Fadlil Kusni, memaparkan proyek pelatihannya terkait sistem keamanan informasi bernama Hardening Server dan aplikasi NingEva. Berikut liputannya. Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau disingkat PKA Angkatan 1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 telah memasuki tahap akhir berupa seminar implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Bertempat di BPSDM Jatim Surabaya pada Rabu 5 Juni 2024, salah satu peserta, yakni Kepala Bidang atau Kabid Persandian dan Keamanan Informasi Kominfo Jatim, Ahmad Fadil Husni, memaparkan proyek pelatihannya terkait sistem keamanan informasi bernama Hardening Server dan Aplikasi atau disingkat NingEva. Kabid Persandian dan Keamanan Informasi Kominfo Jatim yang kerap disapa Fadil itu mempresentasikan hasil aksi perubahannya di hadapan 3 orang, yakni mentor, Kepala Dinas Kominfo Jatim Seri Tarata Dewi Agustin, coach, seorang wijayiswara ahli media BPSDM Jatim Siti Sunarsi, dan penguji, seorang akademisi dari UNER, Gitadi Tegah Supramudyo. Dalam paparan materinya, Kabid Persandian dan Keamanan Informasi Kominfo Jatim Fadil menjelaskan, latar belakang diciptakannya sistem NingEva ini adalah karena kondisi keamanan informasi saat ini belum terjamin. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Jatim Serita mengatakan, langkah yang dilakukan Fadil ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Jawa Timur. Ia berharap, melalui sistem NingEva tersebut, keamanan ruang cyber di Jawa Timur semakin bisa dijaga bersama. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info transportasi, sejarah baru terukir di Kabupaten Kediri dengan penerbangan perdana Super Airjet yang beroperasi di Bandar Udara Doho Kediri pada Kamis 6 Juni 2024. Rute baru ini menghubungkan Kediri dan Balikpapan, Kalimantan Timur, yang akan dilayani setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Penerbangan dari Kediri ke Balikpapan akan berangkat pada pukul 2 siang, sedangkan penerbangan dari Balikpapan ke Kediri tiba sekitar pukul 1 lebih 15 siang. Momen bersejarah ini disambut antusias oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kediri. Berikut liputannya. Sejarah baru terukir di Kabupaten Kediri dengan penerbangan perdana Super Airjet yang beroperasi di Bandar Udara Doho Kediri pada Kamis 6 Juni 2024. Rute baru ini menghubungkan Kediri dan Balikpapan, Kalimantan Timur yang akan dilayani setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Penerbangan dari Kediri ke Balikpapan akan berangkat pukul 14, sedangkan penerbangan dari Balikpapan ke Kediri tiba sekitar pukul 13.15. Momen bersejarah ini disambut antusias oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kediri. Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, mengungkapkan bahwa ini merupakan momen yang sangat penting bagi Kabupaten Kediri. Dikatakannya, kedatangan rute penerbangan baru ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Kediri dan wilayah selingkar Gunung Wilis. Dengan adanya penerbangan langsung dari Kediri ke Balikpapan, konektivitas antara kedua daerah akan semakin meningkat. Penerbangan perdana Super Airjet di Bandar Udara Doho Kediri ini merupakan tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Kediri. Diharapkan, kehadiran rute penerbangan baru ini dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kediri, Tim Info Jatim laporkan. Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Yohanes Fandi pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Jatim bangkit, terus melaju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.